Akhirnya setelah menunggu beberapa jam, masuk juga saldo dana kita landing 1500 dari game penghasil uang yang satu ini. Kalian bisa lihat di sini jam 18 lewat 03 menit kita ke bagian dananya. Nah, untuk di aplikasi dana ini teman-teman masuk pada pukul 20 lewat 46 menit. Nah, sekitar 40-an menit teman-teman baru masuk. Mimin nyangkanya ini gak bakal masuk, jadi Mimin batal buat video kemarin teman-teman. Halo Hackiners, kembali lagi di channel Hacking Project. Oke, di video kali ini Mimin bakal kasih satu informasi mengenai game penghasil uang lagi teman-teman. Nah, game ini Mimin sudah pernah bahas kemarin, dan kali ini kita akan membuktikan apakah penarikan kita berhasil atau tidak. Nah, pada video ini juga Mimin akan memberikan trik men-skip iklan, dan Mimin akan memberikan satu cara pamungkas untuk menghasilkan koin sebanyak-banyaknya hanya dengan satu cara teman-teman. Nah, sebelum masuk dalam informasinya, seperti biasa Mimin mau mengingatkan kepada kalian, satu hari lagi atau besok Mimin akan adakan giveaway untuk orang-orang yang selalu aktif di channel ini dengan cara like, komen, dan share-share video ini ke sosial media mereka. Maka Mimin akan pilih berapapun orangnya, yang penting ia konsisten aktif di channel ini dan berhak mendapatkan 5K saldo dana secara gratis. Eits, tahan dulu. Mimin bakal ngasih kalian 500.000 untuk 10 orang yang beruntung jika channel ini telah mencapai 100.000 subscriber. Syaratnya, kalian subscribe channel ini dan follow Instagram Mimin. Nonton video ini minimal 4 menit. Like dan komentar yang positif. Share video ini ke sosial media kalian. Gamenya ialah Super Hexa Legend. Kalian bisa download melalui Google Play Store dengan kata kunci seperti ini. Jika sudah, kalian bisa klik lainkan sekarang juga. Ini adalah tampilan utama di dalam game penghasil uang kita teman-teman, Super Hexa Legend. Di sini ada koin, lalu ada poin yang Mimin sudah mengumpulkan. Lalu kita klik saja di bagian mulai legenda ini. Di sini Mimin tidak akan membahas panjang lebar teman-teman, Mimin hanya membahas satu cara saja. Jika kalian ingin mengetahui informasi lebih mengenai game ini, kalian bisa cari video sebelumnya ini. Mimin juga sudah pernah membahas ada beberapa cara menghasilkan koin untuk ditukarkan menjadi uang pada game penghasil uang ini teman-teman. Jadi caranya ialah teman-teman, kita hanya menunggu balon udara yang berisi roda keberuntungan saja teman-teman. Gitu aja cara pamungkasnya. Nah, ini kebetulan belum ada, jadi kita bermain terlebih dahulu teman-teman. Nah, untuk permainan ini juga Mimin gak perlu jelasin lagi. Nah, ini kalian bisa lihat ada yang namanya balon udara. Nah, sebelumnya teman-teman, kita klik di bagian koin ini. Kita akan cek terlebih dahulu penarikan kita kemarin teman-teman. Kita bisa klik di bagian sejarah. Kemarin Mimin mencoba membuat video teman-teman dan melakukan penarikan 1500, namun gak masuk-masuk hingga setengah jaman lebih teman-teman. Jadi Mimin batal membuat videonya, dan baru pagi ini bisa membuat videonya teman-teman. Karena Mimin pikir ini gak bakal masuk lagi teman-teman, atau gak bakal membayar. Namun setengah jam berlalu, notifikasi dananya muncul. Lalu ini untuk sejarah penarikannya, ini juga pengunduran telah berhasil teman-teman. Kita akan coba ke bagian dananya teman-teman. Ada notifikasinya isi saldo dari Super Hexa Legend 1500 pada pukul 20.46. Nah, tadi Mimin melakukan penarikan pada pukul 20 lewat 3 menit teman-teman. Kita buka saja. Nah, ini teman-teman pada 3 Oktober, lalu total terimanya ya 1500 dari Super Hexa Legend HK. Untuk game penghasil uang ini masih terbukti membayar teman-teman. Nah, seperti yang Mimin katakan, kita menunggu terlebih dahulu untuk balon udaranya. Kita bermain sebentar teman-teman dan menunggu cara pamungkas tadi. Nah, cara bermainnya ini Mimin gak perlu jelasin lagi kepada kalian. Kita coba klik di bagian balon udara ini teman-teman. Nah, ini kalian bisa lihat kita sudah mendapatkan roda keberuntungan. Jadi di balon udara ini teman-teman ada dua metode, satu roda keberuntungan, lalu satunya ialah kartu keberuntungan teman-teman kalau nggak salah. Dan ini adalah cara pamungkasnya teman-teman di dalam game penghasil uang ini. Kalian tinggal klik putaran ini saja, lalu ada iklan muncul. Kalian bisa skip iklannya, lalu kalian kembali ke dalam gamenya, lalu lakukan cara yang sama berulang kali pada roda keberuntungan ini. Kalian fokus pada koinnya dan fokus pada video ini teman-teman. Kita klik putaran, iklannya sudah muncul, kita back ke menu home, kita buka lagi. Nah, kita klik putaran lagi teman-teman secara berulang-ulang. Kita masuk ke dalam gamenya lagi, kita klik putaran, kita buka masuk game ke dalam gamenya ulang. Nah, seperti ini saja teman-teman. Putaran, buka kembali ke menu home, kita buka lagi, kita klik putaran. Nah, artinya teman-teman di sini
kita harus menonton iklan terlebih dahulu baru koinnya bisa masuk, teman-teman. Sama halnya dengan kita bermain pada game ini, kita harus menggabungkan bintang itu terlebih dahulu untuk mendapatkan bonus, namun hanya menonton videonya sekali aja. Jadi ini adalah cara pamungkasnya, teman-teman. Kita dapat men-skip iklan seperti ini secara berulang-ulang tanpa harus bermain, teman-teman. Jadi Mimin katakan ini adalah cara pamungkas pada game penghasil uang ini. Nah gini aja, teman-teman. Sebulan lalu. Dan untuk koinnya, teman-teman, sama ya. Antara kalian bermain di game ini lalu dengan cara ini, di bagian roda keberuntungan ini koinnya sama. Namun sekali lagi, ini karena kita sudah menonton iklannya secara berulang-ulang ya. Jadi koinnya makin banyak kita menghasilkan dari cara ini. Nah ini udahan dulu, teman-teman. Mimin contohkan seperti ini saja. Nanti kalian bisa lakukan cara ini berulang-ulang selama mungkin, teman-teman, agar bisa mengumpulkan koin yang lebih banyak. Kita klik di bagian X ini. Lalu kita, kalian bisa lihat koin Mimin tidak bertambah ya, kecuali kita mengklik pada koinnya. Kita klik. Nah teman-teman, 1900 menjadi 2026 koin. Seperti itu, teman-teman, cara mengumpulkan koin pada game penghasil uang tanpa harus bermain game, teman-teman. Jadi kalian harus menunggu balon udara ini. Nah ini udah muncul ya balon udaranya. Namun ini sekarang giliran roda kartu keberuntungan, teman-teman. Kalian bisa klik. Nah ini kartu keberuntungan. Kartu keberuntungan ini kita hanya menonton iklannya sekali. Kita lakukan cara yang sama seperti ini. Nah ini habis, teman-teman. Jadi pamungkasnya, cara pamungkasnya ya di roda keberuntungan tadi, teman-teman. Kalian bisa lihat kita bertambah, teman-teman, 2026 menjadi 2051. Seperti itu. Dan untuk melakukan metode penarikannya, kalian bisa masukkan nomor dana kalian di sini. Lalu nominal penarikan terkecil ialah 1500, teman-teman. Dan ini kelemahan sekali lagi untuk game penghasil uang ini. Jika kalian sudah melakukan penarikan 1500, nominalnya sudah hilang, teman-teman. Dan sekarang nominal terkecil ialah 10.000, teman-teman. Nah, ada juga nominal 30.000, 100.000, 200.000, dan 300.000. Kalian bisa lihat untuk penukaran koinnya sendiri di sini. Mimin sarankan kalian hanya bermain melakukan penarikan 1.500 aja, karena untuk melakukan penarikan 10.000 ini agak berat, teman-teman, karena kalian harus mengumpulkan koinnya 100.000 koin. Nah, ini menurut Mimin agak berat karena koin yang dihasilkan setiap cara yang tadi itu hanya kecil banget, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Kalian bisa fokus pada nominal 1500 aja, teman-teman, dan melakukan penarikan segitu. Nah, ini untuk balon udaranya akan muncul nah pada roda keberuntungan, dan kalian bisa lakukan trik yang sama seperti tadi, teman-teman. Nah, mungkin segitu dulu untuk informasi video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.